Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Bulan Agustus sangat istimewa karena langit akan kedatangan supermoon atau purnama terakhir di tahun 2022. Fenomena ini akan bisa kita lihat dan saksikan pada tanggal 12 Agustus 2022. Pada minggu kedua di bulan Agustus ini, posisi bulan akan berada di titik paling dekat dengan bumi sehingga muncul fenomena bulan purnama. Supermoon ini akan membuat bulan tampak lebih terang dari biasanya. Supermoon keempat dan terakhir pada tahun 2002 ini diprediksi terjadi pada Jumat 12 Agustus pukul 1.36 waktu Indonesia Barat. Fenomena supermoon di bulan Agustus sering juga disebut dengan istilah Strugen Moon. Kenapa? Istilah Strugen Moon diambil dari spesies ikan air tawar berukuran besar yang banyak ditemukan di danau dan paling mudah ditangkap saat bulan Agustus. Selain itu, fenomena ini juga memiliki nama lain seperti bulan jagung hijau penuh atau corn full moon dan bulan blueberry atau blueberry moon berdasarkan Farmers Almanac. Pertunjukan bulan yang mempesona ini kemungkinan malah mengganggu para pemburu hujan meteor. Supermoon 12 Agustus akan berbarengan dengan salah satu hujan meteor paling dinanti tahun ini, yaitu hujan meteor Perseid. Purnama terjadi ketika bulan dan matahari saling berhadapan dan sinar matahari menyinari bulan secara langsung. Dengan demikian, mungkin sulit untuk melihat fitur di permukaan bulan secara detail selama purnama karena kurangnya bayangan. Supermoon terjadi ketika purnama bertepatan dengan pendekatan terdekat bulan ke bumi dalam orbitnya yang dikenal sebagai perigee. Menurut Farmer Almanac dan ahli gerhana yang juga pensiunan astrofisikawan NASA, Fred Espanak, definisi supermoon adalah bulan purnama dalam 90% dari pendekatan terdekatnya ke bumi. Tahun ini ada 4 supermoon, 3 di antaranya sudah kita lihat pada Mei, Juni, dan Juli lalu, sehingga Agustus akan menutup supermoon tahun ini. Nah, untuk teman-teman yang hobi astronomi, jangan lupa untuk mengamati supermoon terakhir di bulan Agustus ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.